Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Widya Ramadia. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai isi saya yang bernama Sertifikasi. Seperti yang bisa dilihat pada presentasi hari ini, Sertifikasi itu bergerak di bidang produk sourcing dan marketing. Aksi yang ada di balik Sertifikasi ini yaitu saya sendiri, Anggi Widya Ramadia, sebagai ketua tim dan kreasi produk. Juga ada fungsi sumber daya yaitu misalnya di Gigi Bristani sebagai kreasi pemasaran dan Siska Tania sebagai kreasi keuangan. Di antara kreasi-kreasi ini memiliki beberapa tugas masing-masing, yaitu saya sebagai ketua tim dan kreasi produk, juga sebagai mengatur jalannya bisnis, juga mengatur jalannya produksi. Sekarang kreasi-kreasinya yaitu mengatur semua bidang yang berhubungan dengan cuman yang ada dari alat hingga pekerjaan-pekerjaan yang kedua yaitu kreasi pemasaran dan keuangan. Untuk pemasaran, Gigi Dustini bertugas untuk promosi-promosi yang ada di Sertifikasi serta mengelola website dan beberapa sosial media kami. Untuk kreasi keuangan, saya bertugas untuk mengelola keuangan digital yang ada di selanjutnya yaitu masalah produk dan kompetitor apa saja yang ada di dalam Sertifikasi. Untuk masalah yang ada di lapangan, sebenarnya saya menjual produk ini yaitu yang pertama, produk ini jarang ditemukan, meskipun ditemukan harganya saya sangat murah. Dan akhirnya saya memutuskan solusinya yaitu saya menciptakan produk ini dengan harga terjangkau serta custom design, itu tiap pelanggan bisa merequest desain mereka masing-masing. Apa saja produknya? Produk kami yaitu handmade fabric, yaitu bahan dengan beberapa macam desain yang dapat ditaruh di dinding, di lampu, serta sarung bantal sofa. Kompetitor yang saya punya itu tidak banyak. Jika saya lihat itu ada di beberapa marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak yang bernama Inamorta Shop, Wendy Store, dan Kiren. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan pelanggan dan komunitas. Yang pertama yaitu pelanggan potensial kami. Yaitu individu-individu kreatif dengan umur dari muda hingga tua, serta kota-kota potensial kami yang akan saya pasarkan produknya yaitu kota besar di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek, yaitu Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Jakarta, dan juga Bekasi. Selain itu, untuk strategi marketing kami menggunakan internet marketing, yaitu marketing online. Yang pertama adalah membuka marketplace yang sudah terkenal di Indonesia, yaitu Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Serta kami juga menjaga komunikasi kami dengan pelanggan melalui sosial kami, yaitu Instagram, dan kami juga memiliki support, yaitu komplain-komplain yang dapat diajukan melalui marketplace yang ada. Kami juga ada website pribadi, kita dapat mengirim email untuk komplain-komplain dari pelanggan. Hal ini kita lakukan agar mempermudah komunikasi kita dengan pelanggan-pelanggan. Yang ketiga, ya, yang selanjutnya yaitu sumber daya, dan yaitu alat dan bahan yang kita punya dan dibutuhkan. Yang pertama alatnya yaitu dari printer, juga setrika. Lalu bahan yang dibutuhkan yaitu kain poster serta kertas transfer. Dan tambahan resleting untuk produk kami yaitu sarung bantal sofa.
Bisa dilihat di sini, alat yang kita gunakan masih cukup sederhana. Alasannya karena saya memulai bisnis ini menggunakan modal yang tidak terlalu banyak, namun juga bisa sekreatif mungkin untuk mengeluarkan ide-ide kreatif saya bersama saya dan menciptakan produk yang terjangkau. Jika saya menggunakan alat-alat yang masih sederhana dan masih membuat sendiri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan nih biaya apa saja sih yang dibutuhkan dalam membuat produk kami. Yang pertama yaitu biaya alat, ada mesin jahit, printer, dan setrika sebesar Rp2.700.000, juga biaya bahan. Bahan-bahan ini terdiri dari bahan polyester. Per satu produknya, kami membutuhkan 1 liter transfer paper 1 buah yang sebesar A3, tinta printer percetaknya itu kami ambil Rp200, serta tambahan untuk resleting dan untuk produk kami yaitu sarung batik sepak. Dari semua ini juga ada biaya lain-lain per bulan, yaitu biaya listrik, biaya tenaga, dan biaya lain-lain sekitar Rp500. Dari semuanya kita hitung dan berjumlah total sebesar Rp11.600.000. Total biaya ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan pada awal produksi di hari pertama produksi per 100 pieces produk, dan 100 pieces produk ini sudah termasuk hanging fabric dan sofa sarung batik. Sekian penjelasan produk saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.